Bukan karena susahnya, tapi karena pengorbanan. Pengorbanan. Iya, dari... Mbak Devi, kita ketemu lagi. Iya. Seperti biasa, kita mau update untuk batu virusnya nih, Mbak, ya? Iya, Bang. Untuk kali ini edisinya apa nih, Mbak? Edisinya itu ageman, Bang. Ya. Dan kebetulan harganya agak lumayan. Agak lumayan? Iya. Oke, untuk originnya nih, Mbak? Originnya itu Persi dan ada Sincang juga. Oke, harga lumayan sesuai kualitasnya, Mbak. Iya. Baik, kita lihat satu persatu. Kita ke batu virus yang pertama. Ya. Dan langsung ketemu yang warna hijau. Iya. Okay. Itu hijau Persia. Ya. Dia itu uratnya merah, Bang. Okay. Tapi bukan Mesir. Memang ya, ada yang Persia urat merah itu. Tapi dia bukan Abdurrajak, hanya hijau saja. Ring handmade, kayaknya sih Swasa, tapi nanti bisa dicek lagi. Harga di 4 juta. Hanya 4 juta? Iya. Silahkan teman-teman yang belum punya nih, dengan warna hijau, virus Persia, namun dengan urat warna merah ya, Mbak, ya? Iya. Oke, harga hanya 4 juta rupiah. Kita lanjut ke virus yang kedua dan bertemu lagi warna hijau lagi. Okay. Iya. Nah, itu mirip-mirip Abdurrajak Persia, okay, tapi itu Sincang, Bang. Oh, Sincangnya. Hijaunya itu hijau pekat. Ya. Ringnya juga handmade, yang terkenal lah namanya, okay, itu. Ya. Swasa juga. Oke. Okay. Itu harga masih sama di 4 juta. Oh, sama juga? Iya. Silakan teman-teman, masih dengan virus warna hijau, namun yang ini Sincang. Iya. Dengan warna hijaunya hijau Abdurrajak ya, Mbak? Iya. Ya? Oke. Okay. Ring perak mewah. Dan di harga juga disamakan 4 juta rupiah. Kita lanjut lagi ke pilihan virus yang selanjutnya dengan warna yang sedikit berbeda nih, Mbak. Ya. Oke. Okay. Kalau itu Tosca hijau, ya, dari Persia. Uratnya itu juga rapi. Ya. Harganya di 4 juta sama, Bang. 4 juta juga. Ya. Silakan teman-teman pilihan virus Persia, namun yang ini dengan warna Tosca hijau ya, Mbak, ya. Ya. Corak urat rapi, ring perak pastinya, dan harga juga masih sama 4 juta rupiah. Kita lanjut ke virus selanjutnya. Dan saya melihatnya ini warnanya nyala nih, biru ya, ya sepertinya. Okay. Itu Tosca biru, oh, ya, dari Persia, barang lawas. Karena okay, itu kalau di loops itu ada kandungan badarnya, oh, sih, Bang. Okay. Harganya itu di 4,5 juta. Oh, 4,5 juta, ya, Mbak, ya. Silakan teman-teman pilihan virus Persia. Namun yang ini Tosca biru ya, Mbak, ya. Iya. Corak uratnya rapi juga. Mungkin bisa terlihat nih. Sudah ada badar ya, Mbak, ya. Iya, lawas, Bang. Lawasan. Oke. Okay. Ring perak dan yang ini 4,5 juta. Kita lanjut ke virus selanjutnya. Nah, ketemu lagi warna berbeda. Dan ini saya lihatnya apa, bunder mumbul ya, Mbak, ya? Iya. Oke. Okay. Itu jadi warna telur asin, yeah, dari Persia. Dia, okay, dominan warna memang, yeah, Bang. Yeah, betul. Ringnya itu handmade, harganya di 5 juta. 5 juta, yeah, ya. Silakan teman-teman pilihan lagi virus Persia dengan warna berbeda, ya, dominan warna dengan warnanya telur asin ya, Mbak, ya? Yeah. Bentuknya mumbul, ring perak, handmade lagi, Mbak, ya? Iya. Yeah. 5 juta rupiah. Kita lanjut ke virus selanjutnya dengan warna yang saya lihat ini nyala. Iya. Dimnya juga lumayan besar, iya, ya, Mbak, ya. Dan ini seperti apa nih? Corak uratnya juga keemasan, Mbak. Okay. Iya, itu warna Tosca biru, iya, gradasi, okay, urat emas. Itu body porselen karena memang lawasan juga. Harganya itu di 7,5 juta. Iya. Kalau warna-warna kayak gitu mending dilihat langsung, Bang. Nah, betul, ya. Karena kalau di kamera pasti beda. Betul, ya. Iya. Oke, jadi ini memang ya lawasan dan ya porselennya, iya, bagus, ya, Mbak, ya. Dan teman-teman bisa lihat sendiri nih, di kamera aja sudah bagus apalagi lihat langsung ya, Mbak. Iya. Tosca biru gradasi yang nyala dan ini material lawasan. Harga di 7,5 juta rupiah. Kita lanjut lagi ke virus selanjutnya. Nah, ini sedikit apa nih? Kalau saya lihatnya mirip-mirip nih. Iya, mirip, Bang. Bedanya kalau yang tadi itu flat, ini, ya, yang mumbulnya. Oke. Okay. Sama dominan warna dibanding urat. Uratnya juga urat emas. Tapi, okay, ini lebih sedikit uratnya. Oh, lebih sedikit. Iya. Ya. Harganya tapi lebih mahal karena lebih mumbul. Oke. Okay. Itu di 8 juta, Bang. 8 juta rupiah. Iya. Silakan teman-teman pilihan masih dengan virus Persia. Dan warna juga sama ya, Mbak, ya? Tosca, iya, biru gradasi. Namun yang ini dominan warna. Mumbul juga ya, Mbak, ya? Hmm. Diikat dengan ring perak dan yang ini di harga 8 juta rupiah. Kita lanjut ke virus selanjutnya. Waduh, ini saya langsung tertujunya ke uratnya nih, karakter nih, Mbak. Ya. Matrix, oke. Okay. Itu kecil-kecil cabai rawit. Betul. Karena biar kecil, uratnya rapi, porselennya bagus, ya, bahannya, materialnya itu juga bagus. Nah, betul. Barang lawasan juga, ring handmade Swasa sepertinya sih, okay, Bang. Oke.
Harganya itu di 8,5. Oke. Okay. Nah, kalau ditanya warnanya nih, Mbak? Warnanya itu gradasi toska hijau. Oh, oke. Okay. Iya. Ya, memang lawasan lagi bagus ya, Mbak. Iya, itu jadi ageman. Betul. Silakan teman-teman, masih Pinus Persia dengan warna gradasi toska hijau. Iya. Dengan corak urat berkarakter ya, tegas ya, Mbak ya, pasti. Iya. Keren banget nih, ring perak, dan yang ini di harga 8,5 juta rupiah. Kita lanjut ke Pinus selanjutnya. Nah, ini juga masuk di deretan harga tertinggi, walaupun dimnya kelihatan kecil ya, Bang? Iya, okay. Pokoknya jangan ngelihat Pinus itu dari kecilnya. Betul. Tapi kalau bahan materialnya bagus, warnanya bagus, pasti udah mahal. Oke. Okay. Itu naik di harga 12 juta, Bang. 12 juta? Ya. Oke. Okay. Itu blue fancy, okay. Ada sedikit gradasi. Iya. Lawas juga. Lawas pastinya. Suasa juga, Bang. Suasa juga. Mm-mm. Aduh, silakan teman-teman, Pinus Persia dengan warna blue fancy ya, Mbak ya? Iya. Nah, ini juga karakter uratnya tegas juga ya, Mbak ya? Iya. Porselennya ya barang lawasan pastinya. Mm-hmm. Ring perak ada suasa di harga 12 juta. 12 juta. Kita lanjut ke Pinus selanjutnya. Nah, ini ketemu warna, saya lihat ada hijau-hijaunya. Iya. Dengan corak urat apa nih? Berkarakter juga nih saya. Itu Xinjiang gradasi hijau, okay. Sama toska hijau. Iya, betul. Kalau orang bilang itu ceplok limo, ya kayak gitu tuh, Bang. Ceplok limo. Iya. Okay. Jadi tuh dia untuk dapetin ceploknya itu ngorbanin banyak. Ah, oke. Okay. Misalkan dia dari gede jadi kecil, yang penting ceploknya itu rapi. Oke. Harganya naik di masih sama di 12 juta, Bang. Oke. Okay. Karena susah dapat yang ini ya. Bukan karena susahnya. Tapi karena pengorbanan. Pengorbanan. Iya, dari gede dikecilin cuma untuk dapetin ceploknya yang rapi. Iya. Okay. Silakan teman-teman, Pinus Xinjiang dengan istilahnya ceplok limo ya, Mbak. Iya. Oke, okay. Barang lawasan pasti. Barang lawas. Ring perak yang ini masih 12 juta ya, Mbak. 12 juta, Bang. Kita lanjut ke Pinus selanjutnya. Nah, ini ketemu nih yang suka tinggi mumbul ya, Mbak ya. Iya. Dan warnanya juga, nah ini ada bias dua warna sepertinya. Iya. Okay. Sebenarnya tiga, Bang. Oh, tiga. Karena yang satu itu kurang menonjol. Oh, iya. Sebenarnya kalau lebih menonjol itu masuknya di multiwarna. Multiwarna, oke. Okay. Karena yang satunya nggak menonjol, jadi hanya gradasi saja. Gradasi, oke. Okay. Biru dan hijau. Okay. Ada putihnya sedikit sih. Oh, iya. Harganya itu di 15 juta, Bang. 15? Iya. Dan ini Persia? Persia, Bang. Oke. Okay. Yang terlihat memang dua, tapi sebenarnya tiga ya, Mbak ya? Iya. Oke, okay, ada gradasi biru dan di sini terlihat hijau. Iya. Oke, okay. Persia, tinggi, mumbul, ring perak, dan yang ini di 15 juta ya, Mbak? 15 juta. Ya? Kita lanjut ke Pinus yang terakhir. Nah, ini juga terlihat nih, mumbul. Iya. Namun dengan warna yang nyala nih, beda dari yang tadi. Okay. Itu wajib koleksi. Iya. Karena barang-barang biru, blue fancy, okay. Tentunya, terus yang ukurannya mumbul kayak gitu tuh udah jarang, Bang. Okay. Kalaupun ada, udah masuk kolektor dan harganya juga nggak mungkin murah. Iya. Yeah. Itu saya buka di harga 25. 25 juta? Iya. Oke. Okay. Jadi nego ini, aja. Oke, okay, jadi ini blue fancy. Iya. Yeah. Persia lawas, Mbak ya? Lawasan. Waduh. Jadi ini silakan teman-teman para kolektor nih, bagus ya, Mbak ya ini. Ya, jadi kalau yang udah pemain Pinus udah paham harganya. Sudah tahu ya. Oke, silakan nih. Hanya di 25 juta rupiah. Iya. Oke, Mbak Devi. Seperti ya. Biasa untuk harga-harganya. Harga nego, Bang. Datang langsung aja ke Blok M Square lantai basement Blok C 282 atau WhatsApp. Oke. Ke nomor saya. Baik, dari saya cukup sekian dulu. Terima kasih atas waktunya. Kapan-kapan kita ketemu lagi, Mbak. Ya, terima kasih banyak.